Kronologi kebakaran Taman Selosia Bandungan, sempat terdengar ledakan 3 kali. Kebakaran melanda tempat wisata Taman Bunga Selosia, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang pada Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024 sore. Satu di antara bangunan bagian belakang di tempat tersebut ludes terbakar. Tampak sejumlah petugas pemadam kebakaran dan anggota BPBD Kabupaten Semarang berada di lokasi kejadian melakukan pemadaman api. Hingga sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, para petugas masih menyemprotkan api ke dalam bangunan yang terbakar. Tampak kepulan asap masih membumbung tinggi. Kasih Humas Polres Semarang, AKP Prihandayani mengungkapkan, dugaan awal penyebab kebakaran yakni api yang muncul dari kompor di bangunan tersebut. Info awal penyebab kebakaran dari kompor Blok Pujasera salah satu unit ruko. Untuk saat ini api sudah padam, kata AKP Handayani kepada tribunjateng.com. Dugaan tersebut dikuatkan oleh keterangan para warga setempat. Seorang warga, Sudiarji, mengaku mendengar 3 kali suara ledakan saat peristiwa kebakaran tersebut. Dia menduga api muncul dari kompor di bagian dapur. Setelah dengar suara ledakan, api langsung menjalar. Peristiwa itu sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, kondisinya sepertinya sudah kosong, kata warga Dusun Ngablak, Desa Candi, Kecamatan Bandungan tersebut. Sementara itu, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang menerjunkan sejumlah kendaraan khusus Transus ke lokasi kejadian dibantu mobil tangki dari BPBD setempat. Para petugas pemadam kebakaran juga tampak memasang tangga darurat untuk memadamkan api di bagian atas bangunan tersebut. Kami terjunkan 6 ransus kendaraan khusus damkar, 1 rescue dan 2 mobil tangki dari BPBD yang terbakar bangunan kafe, kata dia tribunjateng.com. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Ratusan warga mengerubungi area sekitar Selosia untuk melihat kebakaran itu. Belum diketahui juga kerugian yang dialami pihak pengelola tempat wisata tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.